Selamat datang kembali di channel Strategi Militer. Semoga senantiasa Anda selalu diberikan kesehatan dan kebaikan. Strategi Militer kali ini akan membahas mengenai jet tempur F-16 Amerika Serikat yang telah dilengkapi dengan senjata laser. Namun sebelum melanjutkan bahasan ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini agar kami selalu semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya. Lockheed Martin tengah mengembangkan teknologi senjata laser yang dapat diaplikasikan pada sebuah jet tempur. Senjata yang dinamai dengan Tactical Airborne Laser Weapon System ini difungsikan untuk melindungi pesawat tempur di medan peperangan. Baru-baru ini Lockheed Martin merilis sebuah simulasi video yang menampilkan jet tempur Multirole F-16 milik Angkatan Udara Amerika Serikat. Dalam tayangan simulasi tersebut, terlihat pesawat tempur F-16 tengah melindungi sebuah pesawat tanker KC-46A Pegasus dari rudal musuh dengan menggunakan pod senjata laser. Sistem senjata laser pada pesawat ini dapat melakukan fungsi pertahanan untuk melindungi pesawat dari terjangan roket kecil, peluru artileri dan mortir, pesawat udara tak berawak atau drone, kapal serang kecil atau boot kecil, dan kendaraan darat ringan yang berjarak sekitar 1 mil. Saat tingkat daya laser meningkat, sistem akan dapat menonaktifkan ancaman yang lebih besar dan melakukan pada jarak yang lebih jauh. Dan ketika dioperasikan bersamaan dengan sistem energi kinetik, sistem ini dapat difungsikan sebagai pengganda daya. Pada tahun 2017, Lockheed Martin telah mendapatkan kontrak senilai $26,3 juta dari US Air Force Research Lab untuk melakukan perancangan, pengembangan, dan memproduksi senjata laser yang memiliki daya terjang tinggi dan ditargetkan akan diuji coba pada tahun 2021. Kontrak Research and Development ini merupakan bagian dari program Self-Protect High Energy Laser Demonstrator atau lebih dikenal dengan SHIELD yang tengah dikejar oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Di mana pada program SHIELD ini terdiri dari 3 subsistem, yaitu SHIELD Turret Result in Aero Effect, menitik beratkan pada sistem kontrol sinar laser, yang akan menargetkan laser kepada sebuah objek sebagai target. Subsistem yang kedua yaitu Laser Pod Research Development, adalah pod yang dipasangkan pada jet tempur taktis, yang akan memberikan tenaga sekaligus mendinginkan laser. Tahap subsistem yang ketiga adalah Laser Advancement for Next Generation Compact Environment. Pada subsistem ini, dilakukan peningkatan kemampuan laser energi tinggi itu sendiri, yang dapat diujicobakan pada musuh untuk menonaktifkan pergerakannya. Lens dirancang untuk beroperasi di lingkungan yang ringkas, dengan demikian tim Lockheed Martin berfokus pada pengembangan laser yang ringkas dan berefisiensi tinggi dalam batasan ukuran, berat, dan daya tembak yang menantang. Lockheed Martin memiliki lebih dari 40 tahun pengalaman dalam pengembangan sistem senjata laser. Kontrak Lens pada kenyataannya memanfaatkan hasil dari research and development internal perusahaan terkemuka tersebut, termasuk sistem laser Eton dan sistem laser Aladdin, serta pengalaman kontrak yang diperoleh dari program-program seperti dari program Robust Electric Laser Initiative, yang merupakan sistem persenjataan laser listrik kuat yang telah digunakan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton video ini hingga usai. Silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan video-video menarik lainnya. Jangan lupa klik like dan sebarkan kepada teman-teman Anda. Dan silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih.